السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ولا كله وكفى بالله شهيدا اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سيران جمعات يعني إن شاء الله لملاكنا الله سبحانه وتعالى Marilah. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta, atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Salman ITB. Yang bersejarah ini. Salamat dan salam, senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa risalah memerdekakan perubahan bagi umat sedunia. Pada khutbah yang singkat ini Khutib ingin mengingatkan diri khutib sendiri dan kita semua Untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Melainkan dalam keadaan muslim Jamaah rohimakumullah Secara geopolitik dan ekonomi kita dapat melihat dan merasakan betapa peran umat Islam dalam tatanan global tengah mendapatkan tekanan dan ujian yang sungguh berat di kawasan Timur Tengah, dan sebagian Afrika dapat dikatakan sebagai kawasan yang tidak stabil perang dan penuh ketidakpastian. Di Irak, Syria, Libya, Palestina, Afghanistan, Yaman, umat Islam hidup dalam situasi yang amat menyedihkan. Kehancuran hampir terjadi setiap hari. Tragedi kemanusiaan hampir kita jumpai di televisi-televisi setiap hari. Di sisi yang lain, umat Islam yang mendiami minoritas di negara-negara tertentu tidak pula kurang mendapatkan tekanan. Semisal Rohingya di Myanmar. Di sisi yang lain, di negara-negara barat, muncul fenomena Islamophobia yang menimbulkan gelombang diskriminasi terhadap umat Islam di beberapa negara. Kita bersyukur di negara kita umat Islam masih dapat menjalankan kehidupan jauh lebih baik walaupun not for granted. Tantangan dan cobaan selalu ada dan mulai kita rasakan. Pertanyaan besar kita yang harus kita jawab, apa yang terjadi pada dunia Islam, dan apa pula upaya kita untuk menata, membangun peradaban Islam sebagai yang pernah terjadi di abad pertengahan, the golden age of Islam kaum muslimin jamaah rahimakumullah untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita menengok ke belakang menuju ke abad 10 masehi jika kita masuk ke dalam mesin waktu dan kita terbang menyusuri kota-kota dunia Islam dan kota-kota dunia barat kita akan melihat dua perbedaan peradaban yang luar biasa. Kota-kota di dunia barat, atau kota-kota di dunia Islam, contoh seperti Baghdad, Damaskus, Cordoba, Granada, Sevilla, pada masa itu sudah berinovasi dalam tata kota, arsitektur, dan pusat-pusat keunggulan, keilmuan. Sementara kota di dunia barat saat itu termasuk sebutlah London, Paris sangat tertinggal kotor dan kumuh. Sebagaimana ditulis seorang ilmuwan Mesir, Profesor Dr. Rahib Asinjari dalam bukunya Sumbangan Peradaban Islam bagi Dunia. Sejarawan Amerika Brevold mengatakan bahwa tidak ada satupun kemajuan peradaban Barat atau Eropa yang bisa dilepaskan dari pengaruh peradaban Islam pada abad itu hingga sekarang. Lalu pertanyaan kita, apa kunci keberhasilan itu? Kalau tadi khotib mengajak kita flashback ke belakang. Bukan untuk bernostalgia, menghibur diri, tapi kita harus mengambil ibu, mengambil manfaat untuk kita aplikasikan ke dalam dunia saat ini. Inilah tugas kita, terutama kaum cendikiawan Muslim, untuk menjawab apa kuncinya. Kita melihat, diletakkannya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai fondasi yang mengatur kehidupan masyarakat, ada lima karakter unggul yang menjadi kunci kemajuan Islam pada masa itu. Yang pertama adalah universal, yang kedua tauhid, ketika adil dan moderat, keempat sentuhan akhlak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tradisi keilmuan yang membangun masyarakat berilmu pengetahuan. Universal dalam arti Islam adalah agama dengan pijakan yang pokok, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan persamaan antar manusia tanpa melihat warna kulit dan jenisnya. Wama arsal naka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena itulah risalah peradaban Islam merupakan risalah universal yang menyatukan seluruh umat manusia. Jadi sangatlah keliru kalau sekarang akhir-akhir ini orang mengatakan Islam agama yang tidak toleran Jangan ajari Islam tentang toleransi bermasyarakat dan beragama Yang kedua adalah sikap tauhid Sikap tunduk dan patuh kepada Allah Karena Allah satu-satunya zat yang patuh disembah Manusia sama sederajat di mata Allah yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Inilah yang membuat masyarakat Islam pada waktu itu memiliki kemerdekaan, memiliki kreativiti, dan melahirkan masyarakat yang inovatif. Yang ketiga adalah adil dan moderat, umatan, wasatan, bersikap adil, keempat berakhlak mulia, menjaga hubungan sesama manusia dalam hubungan kemanusiaan tapi tetap secara vertikal berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima berkembangnya masyarakat berilmu pengetahuan. Ulama ulil albab cendekiawan. Inilah yang membuat masyarakat abad pertengahan menjadi kekuatan peradaban Islam. Sangat jelas, peradaban Islam mempunyai keistimewaan secara esensi, yaitu peradaban yang universal, yang ditegakkan atas dasar ketauhitan kepada Allah, yang membawa sifat keseimbangan, pertengahan, serta membawa sentuhan akhlak, semua itu menunjukkan bahwa peradaban Islam bukan peradaban yang sempit, Berhadapannya hanya untuk sekelompok saja atau eksklusif Dan tidak pula menentang fitrah kemanusiaan Pada kekhalifahan Abasyah Sebagaimana ditulis Dimitris Gutas dari Yale University Dalam bukunya Greek Thought, Arabic Culture Seluruh komponen masyarakat Abasyah Mulai elit penguasa, pengusaha, Masyarakat dan cendekiawan bersinergi membentuk knowledge society sebagai pilar lahirnya sistem inovasi pada masa itu. Oliver Lehman dalam bukunya *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy* mengatakan, "Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya, semisal karya Yunani." Melainkan juga mengkaji teks-teks itu, memberi komentar, memodifikasi, dan mengasimilasikannya dengan ajaran Islam. Ini menghasilkan lahirnya pemikiran baru yang berbeda dari pemikiran-pemikiran peradaban -pemikiran sebelumnya. Pada akhirnya, proses ini menghasilkan perbedaan ciri ilmuwan Islam dan Barat. Perbedaannya tidak hanya terletak pada semangat kebebasan berpikir semata. The freedom akan tetapi juga tauhid. Sementara barat bertolak dari semangat kebebasan berpikir semata. Inilah karakter para ilmuwan ulil albab. Berzikir dan berpikir, mengeksplor fenomena alam sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi samawati wal ardi wahtila fil laili wan nahari laayatil lil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berfikir. Hanya orang berfikir ulil albab cendekiawan knowledge society yang dapat mengambil hikmah

Memang kita harus mengeksplor fenomena alam. Suraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliralah kami dari siksa neraka. Jamaah Jum'ah, rohimah Ada sesuatu yang menakjubkan, di mana dari ribuan ayat yang diturunkan Allah, Allah memilih lima ayat pertama dalam surat Al Al-Alaq berisi perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Membaca tentu saja dalam hal ini bukanlah secara harfiah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang umi tidak bisa membaca. Tapi perintah ini lima ayat dua kali Allah mengatakan bacalah. Ada empat esensi besar dari ikro ini. Pertama, how to read, membaca Al-Quran. Dalam Islam, reading society adalah kewajiban agama. Yang kedua, how to learn, umat Islam dapat mendalami Al-Qur'an dengan mengetahui artinya, tafsirnya, bahkan takwilnya. Yang ketiga, how to understand. Bagaimana kita menghayati kitab Allah tersebut? Dan yang keempat, makna ikro haruslah mampu menyingkap tabir-tabir di dalam Al-Qur'an dan fenomena alam. Sahabat saya, Dr. Purnomo dalam bukunya ayat-ayat kauniyah menyebutkan setidaknya ada 900 ayat-ayat alam semesta yang memerlukan tangan-tangan kaum cendekiawan muslim untuk dieksplor agar kita mampu melaksanakan tugas kekhalifahan kita memakmurkan alam semesta jemaah Jumat yang dirahmati Allah perintah membaca dalam firman Allah tersebut menimbulkan kesadaran umat akan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah melahirkan revolusi pergerakan keilmuan yang terus berkembang dalam masyarakat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Wasallam. Ada tiga fakta keilmuan dalam masyarakat yang seharusnya ini pun harus menjadi gerakan bagi masyarakat muslim Yang pertama Menjamurnya perpustakaan umum Lihatlah di Baghdad, Cordoba, Sevilla, Kairo, Kut, Damaskus, Tripoli, Madinah Yaman, Wakas Semua menjadi pusat-pusat keilmuan Ketika tentara Mongol menghancurkan Baghdad Sungai Tigris menjadi hitam Kalau anda saudara-saudaraku sekalian melihat televisi channel history Dikatakan di situ, seandainya kekayaan umat Islam tersebut berupa buku-buku hasil riset tersebut tidak dibakar tentara Mongol, barangkali kemajuan abad sekarang jauh melampaui dari apa yang ada sekarang. Itu kesimpulan dari channel history. Nah, yang kedua, menjamurnya majelis-majelis ilmu, lembaga penelitian. Yang merangsang masyarakat umum untuk berdialog, berdiskusi, meneliti yang pada gilirannya dapat melahirkan penemuan-penemuan baru, dan yang ketiga, dan ini yang sangat sulit, kadang-kadang, itulah infak untuk ilmu sebagai sedekah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang diuraikan di atas, maka kita dapat menjawab. Dan menyimpulkan mengapa peradaban tersebut begitu maju. Islam telah banyak memberikan sumbangan bagi peradaban dunia yang memajukan pada saat ini, dan kita harus yakin bahwa Islam akan berperan besar bagi peradaban dunia di masa mendatang. Kuncinya adalah, pada pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudaraku tidak ada jalan pintas Selain kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Serta kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi Bila semua itu bisa kita lakukan Dan harus bisa Insya Allah Islam akan bangkit Memberikan sumbangan bagi tatanan dunia yang baru Yang lebih adil Harmonis dan damai Bukan class of civilization sebagaimana yang dikatakan Samuel Huntington, tapi harmoni among civilization. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril karim. Wa minni wa minkum tilawatahu. <coughs> Innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم Salih ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama salih ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Wa barikala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama berukta ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Bil'alaminna innaka hamilun majid Allahumma fir Lil mu'minin wa'l mu'minat Wa'l muslimin wa'l muslimat Al-ahya'himun wa'l amwat Innaka sami'un qaribun majibu da'iyat Wa ya'kudi al-hayat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وَكَمِ الصلاة